Kenapa nangis? Ya, sedih, Su. Sedih kenapa? Ya kayak gini, kepanasan, kehujanan. Kepanasan, kehujanan? Iya, kalau nggak nyari, siapa yang ngasih, Su? Pengennya nyari, Su. Nyari sendiri. Kalau nyari sendiriku, kan beli obat bisa, bayar kontrakan bisa. Serabi, mas, serabinya 2.000 rupiah, enggak mas? Tuh adanya mau beli serabi enggak? Serabi, mas, serabinya 2.000 rupiah, enak loh pak, satu. Serabi, mas, beli serabinya. Serabi. Semua akan indah. Menikmati keindahan ibu kota di malam hari seakan menawarkan sejuta mimpi bagi para pejuang nafkah. Di balik megahnya sebuah kota, ternyata masih saja menyisakan sebuah cerita bagi mereka yang kurang beruntung. Bersyukur bila kita masih dapat menikmati rezeki hari ini. Karena sebagian lain dari kita, mereka masih berjuang di kerasnya kehidupan kota. Di kesunyian malam, hanya dengan penerangan yang minim cahaya, ia menikmati setiap rezeki yang ia miliki di sebuah bilik di sudut kota. Seperti cerita dari Mbah Rasem, seorang perempuan paruh baya penjual surabi di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara. Peralatan sederhana, ia berjualan tepat berada di depan sebuah tempat pembuangan sampah umum. Terik matahari mengiringi langkahku, hari ini aku berencana ingin berkunjung ke rumah sahabatku di utaranya Jakarta. Halo? Iya, rumah kamu di mana sih? Enggak, maksud aku tuh daerah mana? Jauh enggak? Yaudah deh, nanti aku coba cari taksi depan ya. Yaudah. Sesaat dalam perjalanan ke rumah temanku, aku melihat seorang perempuan renta yang sedang berjualan di pinggir jalan. Mbah, Nur. Jualan apa? Kue serabi. Serabi? Iya. Berapa satunya? 2.000. 2.000 satu? Iya. Murah banget. Ya, harganya segitu tuh. Tapi kok jualannya di belakang tempat sampah sih? Ya udah di sini sih, No. Hah? Sono mah udah ada yang nempatin. Tapi kan bau. Ya bau juga ya. Udah biasa, So.
Udah biasa. Sabar nari di sini nih. Ya panas, ya hujan. Ini apa ini? Ya ini bahannya. Oh bahannya ya. Buat dibikin itu serabinya. Iya. Oh. Nek tapi kenapa nggak pindah aja? Bau banget. Orang udah ada yang nempatin tuh. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Siapa yang nggak bolehin? Ya tahu ada kadang apa namanya yang itu cok yang suka bawain orang gerobak-gerobak. Oh jadi suka angkat-angkat ke jadi kalau jualan sembarangan. Ya jadi nggak boleh. Kenapa nangis? Ya sedih cok. Sedih kenapa? Ya kayak gini kepanasan, kehujanan. Panasan kehujanan. Iya, kalau nggak nyari siapa yang ngasih. Nenek jualannya sendiri. Sendiri. Suami nenek di mana? Meninggal. Dia meninggal. Ya, ya. Jadi nenek ngehidupin nenek sendiri atau sendiri. Ada anak nenek? Anak gua meninggal semua. Meninggal sudah, semua. Saudara udah meninggal. Jadi nenek kalau nggak nyari siapa yang ngasih tuh. Masih bisa makan, kontrakanmu tuh bayar. Nenek juga ngontrak. Kontrak. Nah, ini kalau jualan serabi 2001-nya emang cukup, Nek? Ya, ini apa? Ya oli-oli buat makan, buat bayar kontrakan, biar beri obat aja begitu. Orang minta sekali dua kali sama tetangga. Kalau nggak nyari siapa yang ngasih, so, Nenek. Pengennya nyari, so, nyari sendiri. Kalau nyari sendiriku kan beli obat bisa, bayar kontrakan bisa. So.